segi suara juga yang kurang meriah kata mereka. Lalu juga harga-harga di dalam, harga minuman, harga makanan juga katanya terlalu mahal. Nah, gimana untuk event tahun depan, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sofi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Kebetulan begini, karena tahun lalu tuh kita baru post pandemi, memang kita mencari makanan sub vendor pun kerjasama dengan vendor yang memang memiliki sertifikasi untuk PR sehat. Jadi kami tidak bisa memberikan resiko. Terbukti tahun lalu pun banyak friksi lah bahwa atlet ada yang keracunan makanan dan lain sebagainya, itu terjadi juga. Nah, kami menghindari hal itu sebenarnya. Nah, tahun ini memang kita lebih fleksibel karena sudah tidak kegiatan sekarang pun sudah dijalankan 100% sesuai dengan Mendagri yang keluar tanggal 5 kemarin. Jadi pada prakteknya kita akan melibatkan UMKM juga untuk makanan. Tentu pasti harga akan lebih ekonomis. Jadi kita tidak menghilangkan yang memang sudah ada yang layak sehat tersebut, tapi kita akan menambah area lain untuk UMKM. Itu yang pertama kita laksanakan. Kalau untuk penonton sendiri sebenarnya lokasi kita cukup lengang yang untuk di atas ya. Jadi di sisi kelas 2 pun sebenarnya masih ada yang kosong-kosong di ujung. Ya, mungkin mereka kan kalau dari terlalu atas nggak enak ya. Jadi saya harapkan untuk para penonton bisa datang lebih cepat dan bisa duduk di bawah daripada datang agak telat yang nantinya akhirnya duduknya di tangga dan lain sebagainya. Akhirnya kami harus menggeser mereka demi kenyamanan orang yang naik turun tangga. Demikian Mbak Sofi. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup terjawab Mbak Sofi. Silakan teman-teman media yang lain ada yang ingin bertanya ya.